Oke, jadi cara yang pertama ketika kalian ingin membuka pisau ini adalah kalian harus mencari titik tumpul dari pisau ini. Maksud titik tumpul apa? Ketika kalian putar gini, di bagian ini yang terkena oleh kulit itu yang tumpul gitu. Jangan sampai yang kena itu yang tajam gini. Tajam kan? Oh, bahaya banget buat kulit gitu. Jadi usahakan kalian cari dulu titik tumpulnya. Kalau gue titik tumpulnya di sini nih, yang ada gantung kuncinya. Lalu step pertama untuk ngebuka bentuk trik double roll out itu adalah kalian lakukan seperti ini. Terus kalian putar seperti ini. Lalu tutup gini dan dibuka lagi. Gitu. Untuk yang tutupnya, untuk menutup, kalian tutup, set, putar, kalian buka, lalu kalian tutup lagi, seperti itu. Jadi kalau cara cepatnya seperti ini, seperti itu. Ini basic banget, cara yang gampang banget buat pemula. Jadi ya sehari berapa jam juga kalian bisa menguasai trik ini. Selamat mencoba.